Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back. So, hari ni saya ada satu masalah yang mana saya perlu copy dan paste tag daripada satu dokumen dan dokumen asal tu ada format. Jadi, masalahnya sekarang saya tak nak copy dan paste dokumen tu dengan menggunakan shortcut seperti yang saya perlu paste seperti biasa. Okay, sebagai contoh Alright, katakan saya nak copy satu dokumen ini, control, saya highlight sahaja dokumen ini, saya tekan Ctrl C sebagai shortcut untuk copy dan kemudian langkah biasa apabila saya hendak paste menggunakan shortcut, saya perlu press Ctrl V. Apabila saya tekan Ctrl V, saya akan paste sekali dengan format daripada dokumen asal. Jadi saya tak nak. Sekiranya saya hendak paste sahaja teks tu mengikut dokumen saya, apa yang saya perlu buat adalah pergi ke butang paste dan kemudian press keep text only. Tak jadi masalah sekiranya saya perlu copy satu atau dua dokumen saja. Sekiranya saya perlu copy dan paste tu dokumen dengan banyak, so agak memenatkan lah. Hari ni saya nak tunjuk bagaimana cara untuk create shortcut untuk paste plain text only di Microsoft Word saya tanpa perlu menekan tanpa perlu menggunakan kaedah paste dan keep text only di sini. Okay, langkahnya adalah jika tuan-tuan adalah pengguna MacBook, di ribbon menu ni tuan-tuan pergi ke butang tools, di bawah sekali tuan-tuan akan nampak customize keyboard. So tekan di situ, di kolom kategori cari all commands dan saya type paste text only. Paste text only. Jadi saya jumpa paste text only, tekan paste text only ni. Di current key bawah ni tuan-tuan boleh tengok tak ada lagi shortcut yang dah di-create untuk paste text only. So jadi apa yang saya nak buat adalah saya nak create new shortcut so that saya boleh guna shortcut tu untuk paste text only dengan mudah. Pergi ke kolom ini, letak cursor tuan-tuan, kemudian just type in dengan menggunakan keyboard shortcut apa yang tuan-tuan nak. Sebagai contoh, kita sudah ada Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. So jadi saya nak paste text only, saya nak button Command Shift then V. So kemudian saya perlu assign sahaja. Kemudian tekan butang OK. So sekarang kita boleh cuba review. Okay, saya delete dulu yang ini. Okay, dah siap ni. Kita boleh cuba. Okay, saya pergi ke dokumen tadi. Katakan, alright. Seperti biasa, saya pergi ke dokumen tadi. Saya Ctrl C untuk copy dokumen saya. Saya pergi ke text dokumen. Kemudian saya Ctrl V. Saya type dulu. Ctrl plus V. So akan keluar macam ni. Okey, ini adalah butang Ctrl plus V. Sekarang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana dan apa yang dah jadi sekiranya saya menggunakan button baru yang saya baru create tadi. Okay, saya letak bawah sikit. Okey, ini adalah shortcut baru yang saya cuba buat. Dah ikut formula dokumen asal saya. Kan senang? Okey, so itu saja tutorial saya pada hari ini. Like if it is very useful for you. And don't forget to share. Maybe it can help anybody else. Alright, so that's all. Thanks for watching. See you again next time.